Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Kali ini kami nak kongsi dengan anda cara untuk memohon tabung bantuan mangsa serangan binatang buas daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Di bawah JKM, bantuan sehingga RM20,000 akan diberikan untuk kes kematian atau kehilangan keupayaan kekal bagi membantu meringankan beban mangsa atau keluarga mangsa serangan binatang buas. Manakala untuk kes hilang upaya sebahagian, kadar bantuan ditentukan berdasarkan peratusan kategori kecederaan. Antara syarat-syarat kelayakan adalah mangsa atau waris mangsa serangan binatang buas yang telah dikategorikan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara seperti berikut: gajah, seladang, babi hutan, beruang, harimau, ular sawa, ular-ular berbisa, primat, buaya. Untuk mengetahui cara mohon bantuan ini, pemohon boleh dapatkan pertanyaan lebih lanjut dan terperinci dengan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di sini kami kongsi sedikit salah satu cara untuk membuat tuntutan bantuan serangan binatang buas ini. Pertama, hubungi pihak perhilitan negeri melalui email sebagai contoh selangor@wildlife.gov.my. Isi kandungan email tersebut mestilah mengandungi maklumat seperti laporan mangsa yang diserang binatang buas dan sebagainya, maklumat pengadu, nama penuh dan kad pengenalan, nama mangsa, tempat tinggal dan nombor telefon yang mudah dihubungi. Untuk mencari alamat email pegawai perhilitan, boleh rujuk di bahagian directory laman web perhilitan. Kedua, mohon ibu bapa atau penjaga mangsa dapatkan laporan doktor mengenai serangan haiwan buas tersebut. Sekiranya tidak faham, boleh bertanya kepada pegawai yang ditugaskan. Laporan doktor ini diperlukan untuk dihantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tuntutan serangan binatang buas. Yang ketiga atau terakhir sekali, ibu bapa atau penjaga mestilah selalu follow up dengan pihak berwajib seperti pihak JKM dan perhilitan mengenai status semasa permohonan bantuan ini. Sebagai pencerahan, prosedur untuk memohon tabung bantuan ini mungkin akan berubah dari semasa ke semasa. Jadi, kami nasihatkan pemohon dapatkan penerangan lanjut dari pegawai JKM. Semoga dengan perkongsian ini dapat membantu meringankan beban mangsa atau keluarga mangsa akibat dari serangan binatang buas. Akhir sekali, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!